Siapa nih sahabat kompas.com yang udah gak sabar buat ikut rekrutmen CPNS? Yaps, pemerintah sudah mengumumkan kalau rekrutmen calon pegawai negeri sipil alias CPNS akan dimulai pada 17 September 2023. Formasi yang dibuka lumayan banyak nih sahabat kompas.com. Tahun ini ada 572.299 formasi yang dibuka dengan rincian 28.903 formasi calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan 543.396 formasi untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja alias PPPK. Ada 5 instansi yang membuka formasi untuk CPNS. Apa saja ya? Instansi pertama yang membuka formasi CPNS adalah Mahkamah Agung alias MA. MA membuka sebanyak 1.669 formasi nih, sahabat kompas.com. Rinciannya, sebanyak 25 formasi untuk posisi ahli pertama pranata peradilan dan 1.644 formasi untuk posisi kleker analis perkara peradilan. Instansi kedua yang sudah mengumumkan formasi adalah Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung membuka lowongan CPNS sebanyak 7.846 formasi dan PPPK sebanyak 249 formasi. Formasi yang dibuka meliputi 4 posisi, yakni jaksa, pengelola perkara, petugas barang bukti, dan penjaga tahanan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham juga membuka formasi untuk CPNS dan PPPK pada CASN 2023. Total, ada 2.578 formasi yang dibuka Kemenkumham, meliputi 1.015 formasi CPNS dan 1.563 formasi PPPK. Posisi yang dibuka meliputi penjaga tahanan dan dosen untuk CPNS, serta tenaga teknis dan tenaga kesehatan untuk PPPK. Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK tak ketinggalan mengumumkan alokasi CPNS mereka. Sebanyak 214 formasi CPNS dibuka oleh KPK. Namun, detail informasi dan syarat pendaftaran baru akan diumumkan pada 16 September 2023 mendatang. Lembaga terakhir yang membuka formasi CPNS adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional alias BRIN. Ada 500 formasi CPNS yang dibuka dengan posisi sebagai peneliti ahli muda. Namun, posisi ini hanya untuk yang memenuhi kualifikasi minimal S3. Itu tadi 5 lembaga yang membuka posisi untuk CPNS pada tahun ini. Tertarik mendaftar nggak nih sahabat kompas.com?